Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Sekarang saya mau berangkat ke acara halal bihalal di acara Bogor, PDAM Bogor. Saya tetap prank, bukan. Buat teman-teman yang ingin tahu, jangan lupa tetap ikutin terus ya. Subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman. Tim Bob ini sama siapa aja nih yang di bawah? Di sini ada Ubay. Sehat. Di belakang ada Iman Abdi Negara, dia baru makan sih, tapi udah kuna dia, udah tertua. Kuna. Senior. Si kuna. Si kuna. Siap. Terus di belakang ada Adi. Oke. Okay. Oh, kita. Dia yang punya channel ini. Tanya jawab dulu. Tanya jawab dan di sini ada Iif. Kita bicara. Kita bicara. Kita doa dulu sebelum acara mulai, biar kelancaran, kemudahan, keselamatan kita yang utama. Yang penting sukses acara. Siap. Siap. Berdoa dibaca. Selesai. Bobby Veronica, sukses. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kan lintuh. Jelas atuh Ibu. Padahal setelah selesai satu lagu, kita akan tunjuk satu orang siapa yang mau nyumbang. Oh ya, mempersilahkan. Siapa yang mau menyumbangkan suaranya boleh. Iya, ini dari pesantren mana nih? Santri kayaknya. Biasanya kalau santri suaranya enak, cuy. Assalamualaikum, Mas. Coba yang ini nyala nggak? Coba pakein aja dulu, pakai ini dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bis. Mau nyanyi lagu apa? Mau baca doa. Mau apa? Nyanyi. Oh, mau nyanyi. Oh, dari pesantren mana, Mas? Bukan dari pesantren sih. Oh, bukan. Ya. Dari mana? Dari yayasan. Oh, dari yayasan. Oke. Namanya Andi. Andi. Oh, oke. Namanya Andi. Mas Andi, ya. Mau nyanyi apa? Surgamu dari Ungu. Oke. Langsung saja ini dia, Mas Andi. Yang benar-benar enak suaranya. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya mengisi, menyanyi, menghibur semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Karena boleh ku nyanyi bareng-bareng? Yo, ku tahu hanya kau Tuhanku. Mungkin udah makan Mas Andi belum? Belum makan. Iya. Tolong disiapkan nasi satu piring, beras 3 liter. Saya tadi diprotes sama teman-teman panitia. Dikasih sumbangan itu namanya, Mas. Beras 3 liter, telur 3 sama mie instan 2 ya. Sumbangan kok. Yang benar
pernah nyanyinya masa begitu sih? Gak bener sih mas. Yayasan mana? Kamu tuh dari yayasan mana? Masa nyanyi begitu? Malu-malu sama band jauh-jauh dari Bandung loh ini loh. Majuan dikit, majuan dikit. Ya Tuhan, masa Pak Direktur, mohon maaf Pak di depan sini ya. Aduh ya Tuhan, ya Tuhan. Sebenarnya dari pagi belum minum sih mas. Kalau boleh minta air. Oh minta air, minta air boleh minta air. Minum. Sumpah demi Tuhan. Dan tadi pas Andi nyanyi ini ibu-ibu berdua ini panik loh. Permisi ya. Bukain ya. Yeah. Permisi. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah, coba. Cek gitu. A, I, U, E, O. Sebentar. Kita coba dulu Pak, boleh Pak ya? Satu lagi mohon izin Sampai. Boleh. Mas Andi sekarang gini. Kalau nanti lagunya nyanyinya fals lagi, nanti mohon maaf banget ya. Dikat aja kesempatan yang lain ya. Tapi di sini ada bis enggak? Langsung pulang saya. Pokoknya nanti tapi ini patut dikasih tepuk tangan dong buat keberaniannya dari Mas Andi dong. Udah siap Mas Andi? Sekali tepuk tangan buat Mas Andi dari yayasan. Semuanya. Oke. Punya rasa cinta yang ingin kini suci namun adakanlah insan berdaya saat dusta mampir berkata dari surgaku. Foto dulu. 1, 2. Tepuk tangan buat Bobby Berliandika. Selamat, ada kena prank. Kok bisa sih di awal di falsin gitu suaranya? Iya. Gimana ya? Kebanyakan sih nyanyi kita langsung bagus. Tapi di sini kan nyanyi fals dulu. Gimana reaksi Bapak ibu-ibu tamu yang ada di sini? Aku mau nanya nih, sebelum kamu naik ke panggung ada yang kenal kamu enggak lagi duduk di sana? Ada. Ibu jujur banget. Ibu dapatkan voucher langsung. Voucher apa, Mas? Voucher belanja lah. Siap. Di pasar tradisional. Bobby, kamu tahu enggak ide prank ini dari mana? Karena ingin jadi contoh aja sih buat yang punya kemampuan ataupun yang ingin nyanyi lah istilahnya. Mungkin malu. Buat saya jangan pernah malu kalau misalkan ada niat. Betul. Ketika ada keinginan ya sudah, kalau misalkan mau ngisi acara, nyanyi, mau nyumbangkan suaranya, silahkan. Oh, luar biasa, keren, tepuk tangan dong. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kalau misalnya memang punya hobi, kalau memang disalurkan dalam wadah yang tepat, otomatis bisa punya nilai positifnya pastinya ya. Ya kan ada yang minder kadang kan. Penampilan saya kayak gini nih. Oh, gitu. Kamu jangan minder dong, ayo maju. Boleh. Di sana juga enggak apa-apa. Jangan dong ya. Bapak-bapak setelah
lulus dari jebolan X-Factor itu ya. Kesibukannya apa aja sih Bobby ini? Kuliah. Off-air ya. Oke, masih off-air ya. Butuh MC enggak? Boleh mas, nanti kapan-kapan kita ajak ke Jawa Timur ya. Manajernya boleh minta kontakin loh kali aja ya, kita bisa bareng-bareng ya. Itu sambil makan-makan, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Pecah. Kita sambil dengerin. Ini bukan Mas Andi, tipu-tipu. Bobby ini yang paling suka banget gue dengerin adalah dia itu bisa mengaransemen lagu, dan salah satunya ada lagu dari miliknya Roma Irama yang Mira Santika. Jadi hari ini mau dibawain dong. Insyaallah dibawain. Boleh deh, siap. Udah siap? Siap. Oke, yuk kita sambut, inilah dia Bobby Berliandika. Silakan. Suaranya bagus kayak kamu. Jangan. Thank you Mas Bobby. Kebetulan tadi juga ada permintaan dari Pak Denny Surya untuk menyanyikan lagu ini. Pak Denny request lagu apa? Nah, sama Pak Denny aja langsung kalau boleh. Boleh? Bisa? Boleh tepuk tangan buat Pak Denny dong. Suatu kebanggaan buat saya. Bisa ya berkolaborasi dengan Bapak. Iya dong. Tapi gimana perasaannya bisa berkumpul di tengah-tengah kawan-kawan dari PDAM Tirta Pangkuan Kota Bogor? Iya, sangat bersyukur sih bisa menyambung silaturahmi bareng di sini. Tapi sebelumnya udah sering ke Bogor dong? Belum, pertama kali. Tinggalnya di mana? Tinggal di Jawa Timur. Oh, jadi ini pertama kali ke Bogor ya? Iya. Mudah-mudahan ya, manjang ya. Amin. Jangan lupa amin. Bagi-bagi buat MC lah ya. Siap. Mangga, silakan Pak Dini. Dan ternyata alhamdulillah bisa nyanyi bareng sama Bapak Denny. Terima kasih Mas Bobby dari Jawa. Terima kasih banyak juga. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidup. Mungkin di sini ada yang mau jadi teman hidup. Kalau Bapak Denny sudah ada ya, Pak. Tinggal saya, Pak. Cari. Sayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenangku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sederhana namun indah,
kau mencintaiku sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Aku memandangi wajahmu, Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Katakan yes I do, jadi teman nggak jauh beda sama Bobby ya. Terbesar beliau loh sebenarnya loh. Sebenarnya yang ngeprank Bapak Denny. Oh gitu. Iya. Gak ada yang tahu awalnya kan bisa nyanyi tiba-tiba. Iya betul. Iya. Jadi beliau yang bikin prank, beliau yang kena pranknya sendiri berarti ya. Ya udah, Bobby terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bobby Berlendika dong. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga kedepannya makin dilancarkan lagi rezekinya. Amin. Yaudah, terima kasih Mas Bobby ya. Sama-sama. Sukses buat karirnya, sukses buat perjalanan usaha dan juga dilancarkan untuk semuanya. Silakan untuk menikmati santapan siangnya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Bandnya juga luar biasa loh. Terima kasih buat Mas Ben. Mas Ben lagi.